Children, are you sitting comfortably? Then I'll begin. Film dibuka dengan latar tahun 1918, di mana pada saat itu telah terjadi pandemik flu Spanyol. Kita pun akan berkenalan dengan sang tokoh utama, yakni seorang wanita bernama Pearl, yang bercita-cita menjadi seorang bintang film terkenal, karena merasa kalau dirinya mempunyai bakat terpendam di dalam dunia tari. Namun impian ini terhambat oleh kenyataan pahit sebab keluarganya merupakan warga imigran asal Jerman yang menggantungkan hidup dari mengurus sebuah peternakan di daerah pinggiran kota. Pearl pun harus merawat ayahnya yang telah lumpuh akibat pandemik ini, sedangkan sang ibu yang bernama Ruth merupakan sosok yang otoriter serta mendominasi di dalam keseharian karena kerap menuntut agar sang anak untuk selalu mematuhi aturan dan menjaga kehormatan keluarga. Bisa dibilang dari keseharian yang dia alami, sisi psikopat Pearl pun mulai muncul, seperti kerap membuli ayahnya sendiri atau dengan santai membunuh seekor angsa demi untuk diumpankan kepada buaya peliharaannya yang bernama Teda. Keesokan hari, sang ibu menyuruh Pearl membeli obat di kota, sembari mengingatkan untuk segera pulang karena sedang terjadi pandemik. Namun ya, peringatan itu tidak diperdulikan. Dan dia malah pergi ke sebuah bioskop lokal untuk menonton film, sambil membayangkan bahwa dirinya akan menjadi seorang bintang film terkenal. Kemudian selesai menonton, dia pun bertemu dan digoda dengan seorang proyeksionis yang biar gampang kita panggil saja sebagai Mas Adam. FYI, sedikit info ya, projectionist adalah seorang operator proyektor yang bertugas untuk memutar film di dalam bioskop. Posisi ini terbilang sangat penting, karena ya, tanpa peran sang operator, bisa dipastikan kalau film yang ingin kalian nikmati tidak akan berjalan dengan lancar. Apalagi pada era tahun 1918-an, masih memakai film pita dengan lebar 35 mm, di mana secara umum, satu pemutaran film bisa terdiri dari 5 sampai 12 roll film. Prosesnya pun memakai dua proyektor yang akan memutar roll film secara bergantian sesuai urutan. Dan terkadang, satu set kopi film harus dimainkan pada dua bioskop yang berbeda dan diputar secara estafet, sehingga membutuhkan bantuan kurir untuk mengantar roll film sesuai urutannya. Karena lingkup tugasnya yang unik, jenis pekerjaan ini pun pernah menjadi sebuah ide film di Indonesia yang dimainkan oleh Abang Nicholas Saputra berjudul Janji Johnny. Semakin lama kita pun semakin diperlihatkan kalau wanita ini memiliki masalah mental. Bahkan dalam perjalanan pulang, Pearl kembali mengalami gangguan kejiwaan dan berdansa dengan sebuah orang-orangan sawah hingga bermesraan, karena membayangkan kalau boneka ini adalah Mas Adam. Tapi sejatinya, Pearl telah memiliki seorang suami, yakni pria bernama Howard yang saat ini tengah menjalankan wajib militer. Kemudian suatu hari, sang saudara sepupu yang bernama Mitzi datang berkunjung bersama ibunya untuk melihat keadaan mereka, sembari membawa sajian babi guling sebagai buah tangan. Tapi niat baik ini disambut dingin oleh Ruth karena merasa kalau keluarganya tidak membutuhkan bantuan apapun. Di satu sisi terlihat kalau Mitzi sepertinya akrab dengan Pearl, bahkan memberitahu kalau dalam waktu dekat akan ada audisi untuk mencari penari berbakat yang nantinya akan menjalankan tur di berbagai kota. Hal ini pun menjadi angin segar bagi Pearl, karena merasa kalau ini merupakan sebuah jalan keluar dari kehidupan di peternakan, dan dapat menjadi titik balik untuk mengejar mimpinya menjadi seorang bintang terkenal.
Pearl pun kembali menemui Mas Adam untuk berdiskusi mengenai mimpinya. Namun ya, bisa dibilang kalau mas-mas berkumis ini malah mencari kesempatan sambil menggoda dengan memutar sebuah film biru dan berkata bahwa untuk menjadi seorang bintang terkenal dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sehingga meyakinkan Pearl agar nekat melakukan apapun jika mau mengejar impiannya. Namun di satu sisi Pearl pun tahu kalau dia tidak bisa begitu saja meninggalkan keluarganya. Sehingga dengan gilanya berharap agar kedua orang tuanya segera meninggal. Impian dan keinginannya untuk segera lepas dari kehidupan peternakan pun terus menghantui batin Pearl. Bahkan karena sibuk menghayal, dia hampir membuat sang ayah menjadi santapan Teda. Suatu hari tanpa dia duga, sang ibu menyadari niat Pearl yang masih mengejar angan-angan menjadi seorang bintang. Di mana dia akhirnya bilang kalau berencana untuk datang ke sebuah audisi tari dan berharap kalau sang ibu merestui keinginannya. Ruth jelas menolak keinginan ini, sehingga mereka berdua saling beradu argumen sampai membuat baju sang ibu terbakar akibat terkena perapian. Dengan sigap, awalnya Pearl mencoba menolong dengan menyiram menggunakan sop panas. Tapi gilanya, ketika melihat keadaan sang ibu, dia malah menggiringnya ke bawah basement dan meninggalkan kedua orang tuanya di dalam rumah. Tapi setelah itu, dia malah pergi menemui Mas Adam untuk mendapatkan kehangatan. Malamnya saat tidur, Pearl mengalami mimpi buruk yang berkisah tentang dirinya sudah menjadi seorang superstar dan mendapati kalau ibunya juga hadir di kursi penonton namun dalam keadaan yang mengenaskan. Lalu setelah terbangun, Mas Adam pun mengantarnya pulang ke rumah di mana sang psikopat ini langsung merasa cemas bahwa aksi gilanya akan ketahuan. Maka dari itu saat sampai, dia pun bilang kepada Mas Adam untuk menunggu sebentar di luar dengan alasan kalau rumahnya sedang berantakan dan ingin merapihkannya dulu. Pearl pun langsung membereskan area makan serta mempersiapkan sang ayah untuk bertemu Mas Adam yang dia gadangkan sebagai pujaan hati barunya dan menganggap kalau pria ini akan mau untuk mengajak dirinya meninggalkan kampung tersebut untuk merantau ke kota. Namun ya, Mas Adam pun merasa aneh dengan suasana rumah itu. Apalagi saat menemukan sajian babi guling yang telah terbelatung pada bagian teras depan. Tapi pada akhirnya, Pearl pun menyuruh masuk untuk diperkenalkan dengan sang ayah. Akibat kelumpuhan yang diderita, pria tua ini tidak dapat berkata apapun mengenai kegilaan anaknya. Dan hanya bisa menatap dengan perasaan takut. Ketika sedang berduaan, Mas Adam pun curiga dengan area basement yang terus-menerus membuat suara aneh. Di mana Pearl langsung mengalihkan perhatian dengan mengajaknya ke area kandang hewan. Namun sikap aneh ini membuat Mas Adam ngeri, kemudian berubah bersikap dingin dan memilih untuk pamit pulang. Dan ya jelas, hal ini membuat sang psikopat kita murka karena kembali merasa dikecewakan. Lalu dengan kejam, menusuk dada Mas Adam menggunakan garpu rumput. Di mana pria ini langsung berusaha kabur dalam keadaan luka parah. Tapi kita pun tahu kalau ini adalah akhir dari petualangan Mas Adam. Setelah itu, sang psikopat mendorong mobil tersebut ke dalam kolam agar tubuh mantan pacarnya itu dapat mengenyangkan hewan peliharaannya. Pearl pun dengan santai kembali ke dalam rumah lalu mendandani sang ayah agar lebih rapi sembari memakai gaun merah milik sang ibu. Namun setelah itu, dengan santainya, dia malah menutup nafas sang ayah agar segera berpulang kepada sang ilahi, di mana ini semua hanyalah sebuah ritual penutupan bagi sang psikopat yang berniat membuka lembaran baru. Dengan gembira, dia pun menuju gereja untuk mengikuti audisi menjadi bintang dan yakin kalau dirinya lah yang akan menang. Namun hasilnya tidak sesuai dugaan, karena setelah memberikan tarian terbaiknya, para juri malah menganggap tidak ada bakat yang spesial di dalam diri Pearl. Apalagi yang mereka cari ini adalah sosok gadis pirang modern yang nanti akan digadang menjadi ikon Amerika. Hal ini jelas membuatnya murka dan tidak terima dengan keputusan tersebut, apalagi dengan segala tekad dan kegilaan yang telah dilakukan demi ikut audisi.
Apalagi di tengah kenyataan pahit ini, semakin membuatnya frustasi sampai berhalusinasi dengan melihat sosok para korban yang telah dia habisi. Misty pun mencoba menenangkan saudara iparnya, bahkan berinisiatif untuk mengantar pulang. Namun di sini kita pun tahu kalau gadis cantik tersebut telah membuat sebuah kesalahan besar yang belum dia ketahui. Alhasil, ketika sampai di rumah, Pearl pun mengutarakan kegalauan mengenai sang suami yang mungkin akan meninggalkannya jika nanti telah pulang. Tapi Mitzi yang belum tahu apapun menjadi heran karena merasa kalau hal itu tidak mungkin terjadi, sehingga membujuk agar Pearl untuk bercerita. Dan pada akhirnya, gadis pirang tersebut mengetahui tentang berbagai kegilaan yang telah dilakukan saudara iparnya. Dari berselingkuh dengan Mas Adam, hingga membunuh kedua orang tuanya. Mitzi pun hanya bisa terdiam dalam mencerna kegilaan ini. Apalagi Pearl juga bilang kalau dia pun kesal dengan Mitzi yang mencuri mimpinya karena telah terpilih di dalam audisi tari dan akan menjalani tur di berbagai kota. Sontak gadis manis ini menjadi semakin cemas dan segera pamit untuk kabur. Tapi ya pada momen ini kita pun tahu kalau Sam Psikopat tidak akan mungkin untuk membiarkannya pergi begitu saja. Sehingga dengan ganas, dia mengejar sambil membawa kampak. Dan dikala Mitzi terjatuh, tanpa pikir panjang, Pearl langsung menghantam kepalanya seperti membelah sebuah semangka. Setelah itu membuangnya ke danau untuk dihidangkan kepada Telda. Kemudian dia kembali ke dalam rumah, lalu menemui ibunya yang telah dingin dan kaku. Sembari berkata kalau dia telah menyesali segala perbuatan gilanya. Dan demi menebus dosa, Pearl pun mendandani kedua orang tuanya untuk kemudian dibawa ke area meja makan dan menata berbagai hidangan yang telah membusuk. Di mana hal ini dia lakukan untuk menyambut sang suami yang baru saja pulang bertugas. Tapi terlihat, walau dalam situasi aneh tersebut, sang psikopat masih berusaha melempar senyum kepada sang suami, seakan-akan kalau ini adalah sebuah pesta penyambutan untuk kepulangannya. Lalu film pun selesai.